Massa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam atau HMI ini terlibat aksi saling dorong dengan aparat di depan kantor bupati. Suasana semakin memanas ketika massa berhasil menerobos masuk ke dalam kantor, namun bupati tak berada di tempat. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Bupati Konawe, Keri Saiful Takboasa, tidak mengizinkan 500 tenaga kerja asing masuk ke wilayah mereka. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Rencananya pemirsa, ratusan tenaga kerja asing akan masuk ke Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Juni mendatang melalui Bandara Haluleo, Kota Kendari. Oh,